Inilah kawasan sekitaran kampus IPB di Jalan Babakan Raya, Desa Babakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor yang kondisinya kerap dilanda kemacetan oleh akibat banyaknya pedagang kaki lima yang mangkal di kawasan ini. Untuk memperlancar kawasan ini dari kemacetan dan kekumuhan, pemerintah Desa Babakan rencananya akan menertibkan ratusan lapak PKL yang ada di kawasan ini. Terkait rencana itu, pihak Desa Babakan pun telah melayangkan surat teguran dan pemberitahuan kepada para PKL. Usai ditetapkan nantinya, rencananya pihak desa akan memberikan penampungan sementara kepada PKL dengan bekerjasama dengan pihak IPB. Dan kawasan yang sudah terbebas dari PKL akan difungsikan kembali menjadi jalur hijau dari pejalan kaki. IPB akan membuat semacam penampungan untuk para pedagang itu berada di dalam IPB itu sendiri. Set plan-nya sudah ada dan semuanya sudah disiapkan. Yang kedua, desa. Ya, dalam rangka mengantisipasi itu juga desa berharap pemerintah ikut berpartisipasi. Ini tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah desa saja, seluruh stakeholder yang ada, dinas terkait, pemerintah, Pemda, ya termasuk IPB. Rencana penertiban PKL di Jalan Babakan Raya ini akan dilakukan dalam waktu dekat. Dari Dramaga, Kabupaten Bogor, Mandi Jajan melaporkan untuk Demika.